Saya Lestari Putri, saya seorang pensiunan dari American Oil and Gas Company. Untuk mengisi masa-masa pensiun saya mencoba menyalurkan hobi saya sebagai seorang konten kreator di YouTube dengan konten masak-memasak. Agar kegiatan saya sebagai konten kreator lancar, saya butuh jaringan internet yang stabil untuk menunjang kreativitas saya. Dan saya sudah berlangganan IndiHome sejak tahun 2016. Alhamdulillah, jaringan internet IndiHome selalu lancar dan sangat mendukung kegiatan saya sebagai seorang konten kreator di YouTube dan platform sosial media lainnya. Terima kasih IndiHome telah mendukung aktivitas saya sebagai seorang konten kreator. Bersama IndiHome, wujudkan dari rumah. Wujudkan bersama IndiHome. Saya dulu tuh pernah mau ganti provider lain, jadi sempat double saya pasang di sini, karena saya pikir dia lebih murah. Yeah. Tapi pas saya coba double, IndiHome tuh lebih kencang, kencang itu stabil gitu. Akhirnya saya yang baru itu malah saya tutup lagi gitu. Jadi dia meskipun harga mungkin lebih tinggi ya dari yang ditawarkan provider lain, tapi dia stabil. Nah, jadi yang saya respect sih dari IndiHome itu stabilnya. Stabil ya Pak ya. Dan betul itu soalnya. Nanti lagi zoom. Kalau nggak stabil dia kan bisa nge-hang gitu. Tapi kalau IndiHome stabil. Kemudian ini masukan ya Pak ya, karena mungkin berkaitan juga dengan kebangkitan nasional ya Pak. Nah, kira-kira IndiHome itu untuk membangun negeri seperti apa Pak? Sangat membantu sekali ya IndiHome di masa pandemi ini. Karena kan semua rata-rata kegiatan di rumah ya. Dan saya juga sebagai pengajar sebenarnya ya. Pengajar itu sangat berguna sekali. Karena nggak bisa ketemu tapi bisa di rumah. Dan dengan IndiHome yang sangat stabil itu sangat membantu. Mohon maaf nih Bapak, mengajar di mana nih Pak? Nah, saya di bidang keagamaan sih, saya di teologi. Perhatiannya kepada pelanggan dan sebagai BUMN berbakti untuk negeri. Kami mendoakan semoga Telkom selalu sukses membangun negeri. Mempersatukan Indonesia. Mempersatukan dunia. Berplat merah ya Pak ya. Mempersatukan Indonesia, mempersatukan dunia.
Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini tadi kalau saya cek, Ibu sedang menonton layanan Music TV Indie Home, Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, kebetulan kita dari Indie Home ingin sekali mendapatkan feedback dari Ibu selama berlangganan ini, apa saja yang sudah dirasakan dengan menggunakan Music TV maupun internetnya juga. Selamat menikmati, mari Bu ya. Iya, nah Ibu, di sini kami juga ingin menggali informasi dari Ibu selama ini sudah berapa lama berlangganan di Home-nya? Kalau sudah berlangganan itu kurang lebih 3 tahun ya. Wow, 3 tahun Ibu ya. Dan selama berlangganan 3 tahun ini apa saja feedback yang Ibu rasakan dari Home juga, benefitnya apa saja? Banyak sih Mas, kalau misalnya feedbacknya itu kalau dijabarkan satu-satu sih mungkin yang lebih apa yang lebih berasa banget tuh waktu pandemi ini, karena kan selama pandemi ya semuanya kan harus serba online, anak sekolah terus kalau misalnya belajar juga kan harus online kan, juga sama kan waktu apa lebaran ini nggak bisa pulang tuh, nggak bisa ketemu keluarga. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari penggunaan Indie Home juga Mbak setelah berlangganan. Nah selain ini Mbak, dari segi usaha juga, tadi kan kalau saya lihat Mbak punya kue kering juga nih, katanya usaha kue kering juga. Gimana sih benefitnya setelah menggunakan Indie Home ini? Kalau saya pribadi sih Mas, lebih sangat-sangat membantu sekali ya. Apalagi dulu kan saya sempat punya warung, cuma karena pandemi kemarin akhirnya warung saya tutup. Dan karena saya pakai Indie Home ini, saya akhirnya jualan online. Iya, saya jualan lewat Facebook, lewat WA, lewat IG gitu. Jadi lebih, alhamdulillah lebih ngebantu sih Mas. Dan pemasarannya juga bisa lebih ya, luas lebih, ya Bu. Iya, lebih luas lagi. Betul. Baik Mbak Nurul, terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa. Kita senang banget mendengar feedback yang sangat membangun bagi kami, Bill. Dan mohon maaf mengganggu waktunya dalam siang ini. Oh, Mas, gak apa-apa. Salam buat keluarga Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Indie Home. Mari Bu, terima kasih juga atas kesediaannya berlangganan di Indie Home. Kami pamit Bu ya. Wujudkan bersama Indie Home. Juga pasti berusaha semaksimal mungkin apa untuk menyelesaikan.
Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kawan dari tim leader Plaza Telkom Banjarmasin. Hari ini senang sekali saya dikasih kesempatan untuk bisa visit salah satu pelanggan IndiHome di kota Banjarmasin. Dari titik nol Aceh hingga timur Indonesia. Assalamualaikum. Lagi. Baik, kita sudah sampai di salah satu rumah pelanggan setia IndiHome dengan Pak Jali. Baik Pak, kita izin bertanya-tanya terkait pengalaman Bapak selama berlangganan IndiHome. Pertama, kita ingin tahu nih, kenal IndiHome atau tahu IndiHome itu dari mana Pak? Ya, taunya dari teman-teman, keluarga kan pakai IndiHome. Nah, dari situ kita coba-coba. Oh, ternyata lumayan kencang gitu, stabil lah maksudnya. Stabil ya Pak ya? Oke. Berarti tahunya dari teman-teman, sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Sejak kurang lebih 2010. 2010 ya, cukup lumayan lama ya Pak ya. Nah, mungkin di masa pandemi sekarang Pak, kan kita seperti tahu bahwa sekolah diliburkan. Otomatis anak-anak juga tidak bersekolah, aktivitas dilangsungkan semuanya dari rumah. Nah, kalau boleh tahu Pak, peranan IndiHome selama pandemi ini bagaimana Pak? Ya, saya memang peranannya sangat dibutuhkan. Karena anak-anak sekarang kan dari yang kecil juga gitu. Jadi sangat diperlukan gitu di rumah. Nah, kebetulan IndiHome ini yang paling stabil, paling harga termasuk ya ekonomis lah. Ya, saat ini saya cek adalah paket internet Bapak 40 MB ya Pak. Iya. Digunakan berapa user Pak kalau boleh tahu di rumah? Sebenarnya kalau orang rumah kan nggak banyak, tapi kadang-kadang kan keluarga main ke sini gitu. Jadi kalau perlu lumayan inilah. Lumayan akses internet ya Pak ya. Baik Pak Jali, terima kasih tadi sedikit sharing terkait penggunaan IndiHome. Jadi teman-teman semuanya, itu tadi sharing dari salah satu pelanggan setia IndiHome yang menggunakan IndiHome dengan kecepatan 40 Mbps per second. Nah, di masa pandemi ini memang internet sangat kita butuhkan, apalagi semuanya aktivitas semua dilakukan dari rumah. So, langsung saja aktivasi layanan IndiHome menggunakan aplikasi My IndiHome dan website kami di indihome.co.id, because the world in your hands.